marah-marah. Pertama langsung dia buka adekku. Dia bilang, saya Pak Desa, langsung dia buka adekku. Langsung masuk dalam kamar. Kasih bangun itu adekku yang bungsu. Dia bilang, mana namanya Dandi? Dia bilang, saya Asril Pak. Dia jawab adekku yang satu, saya Acung. Dia bilang, bohong kok kau Dandi? Bilang, bukan. Asril kan saya Pak, nama panggilanku Aco. Aco siapa nak ulang-ulang terus? Berapa polisi masuk tanyain? Nah bisik kak, ada satu orang bisik kak. Serahkan itu adek tak, tidak di apa-apa Ji. Tidak ditembak Ji, balang saja aku dapat di Kalimantan. Apalagi kalau di sini, di wilayah sini akan saya dapat. Menjawab temannya yang satu, hati-hati saja kalau saya dapat di luar itu adek. Suruh menyerahkan diri, saya kasih batas sampai hari Senin. Jam 4 pas bunyi masjid, saya dengar suara tembakan. Paginya datang temannya namanya Ferdi. Dia bilang, pulang di Dandi. Bukan, tidak ada Dandi pulang. Dia bilang, kenapa? Dia bilang, polisi loncat di sungai langsung menghilang. Sampai di situ pergi dia cari temannya, baru berapa orang temannya mencari. Dari pagi sampai jam 3 sore pulang temannya. Pulang temannya, dia cari sampai di Rompu, sampai di Banda, sampai di Kapili, tidak ada kabarnya. Sampai akhirnya ambil alternatif anak-anak di sisir, di pesisir sungai, tidak ada kabar. Sampai akhirnya malamnya saya suruh omku melapor di pihak polisi di mana terakhir jejaknya adek. Sampai di polisi, jawabannya polisi, kemungkinan loncat. Itu saja jawabannya, kemungkinan 3 orang kak kejari. Sampai di bendungan sudah tidak ada jejaknya. Dan dengar bapaknya Adit, dia bilang, lompat komandan turun sungai, sudah menghilang, langsung hilang. Langsung dia bilang, kemungkinan mati. Jawabannya itu, kemungkinan mati. Habis itu, paginya dia telepon ke temanku, suruh melapor di DPD. Di DPD melapor kak. Saya telepon kabitnya sama korlapnya, dia bilang, insya Allah bu, kami akan turun tangan. Tapi sebelumnya kami melapor di pihak desa, datang di rumah tim SAR. Sampai akhirnya laporan didengar tidak akan turun sebelum ada konfirmasi dari pihak Polres. Pihak Polres ditekan, tapi alasannya tidak ada pimpinan karena pimpinan lagi dirampi. Itu terus berulang-ulang, tidak ada jawaban. Dan biar sepotong itu polisi datang, tidak ada. Sampai hari ini belum ada konfirmasi, tidak ada etikat baiknya polisi. Seandainya pada malam ada konfirmasi, tidak ada etikat baiknya polisi. Seandainya pada malam itu langsung dia bilang, cari ini, tidak ada satupun masyarakat yang pesankan satu pesan bilang cari bahwa di sini ini anak-anak loncat, tidak ada. Langsung dia tinggalkan lokasi, langsung pergi. Tidak ada malam itu konfirmasi, temannya di kesian datang bilang lompat katanya itu dan langsung menghilang. Sampai hari ini menelpon lagi bagian Basarnas, dia bilang kami siap turun. Tapi alasannya tidak mau lagi pihak Polres kasih turun. Tidak mau kasih turun itu Basarnas. Diminta alatnya, alasannya lagi tidak bisa kita langsung ke turun lapangan kalau tidak ada status A1. Padahal anak-anak sudah darurat. Dia bilang alasannya, pertama saya dengar teleponnya Teguh. Dia bilang kejadian atau tidak kejadian yang pastinya sudah hilang, kita akan tindak lanjuti. Itu jawabannya dari BPD itu. Akhirnya saya melapor di BPD. Ternyata masih ditahan di pihak Polres. Sampai hari ini tidak ada etikat baiknya. Dan biar satu sepotong polisi datang ke sini, tidak ada etikat baiknya. Yang saya kecewakan sama pihak polisi, kenapa tidak ada pesan satupun. Bahkan sudah beretikat baik keluarga aku naik tanya baik-baik, tapi tidak ada jawabannya. Bahkan nak jadikan ini simpang siur ini, kasihan beritanya adekku, antara lari sembunyi dengan loncat. Tidak mau kasih titik terang. Akhirnya kasihan pasarnya tidak bisa turun karena tidak bisa lewati namanya prosedurnya. Jadi tidak mau kasihan turun. Itu terus alasannya dari pihak Polres, tidak bisa turun karena statusnya masih A1, belum A1. Sampai hari ini tidak ada lagi laporannya, tidak ada etikat baiknya. Yang turun masih saya ingat sekali, yang turun anak PA nya yang turun sama orang sosial dari BPD. Tidak ada satupun yang turun karena ditahan. Bahkan alatnya mau dipinjam tidak mau. Seandainya turun, kasihan itu alatnya cepat ditemukan adekku. Tapi alasannya
Nabila tidak bisa bertindak tanpa ada konfirmasi pimpinan.